Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin pepes pindang ya guys ya. Pepes pindang. Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin semua, sudah aku cuci ya. Nanti tinggal blender ya, blender. Nah, ini bahan-bahannya, bumbu-bumbunya ya guys ya. Secukupnya. Bumbu simpel ya. Nah, ini brambang merah 3 butir, bawang putih 5 butir, kemiri 4 butir, sama dikit kunyit ya buat pewarna. 3 lembar daun jeruk, sedikit keluas ya laos, sedikit serai. Nah, ini cabai rawit sama cabai merah. Secukupnya ya, sesuka selera Anda, mau pedes, enggak pedes, sesuka selera Anda. Nanti di blender sekalian ya guys ya. Ditambahin garam dikit, gula pasir dikit, sama masako ya, masako boleh, roiko boleh, micin boleh ya, sesuka selera Anda. Nanti ini serainya sama keluas sama daun jeruk enggak diikutin blender guys. Nanti kalau udah siap blendernya, bumbunya itu sudah siap, ditaburin sekalian sama ini, sama kemangi. Udah aku cuci ya guys ya, ini kemanginya. Nanti dicampurin sama pepesnya. Nah, ini pindangnya guys. Ini tadi beli itu ikan segar, aku kukus steam sendiri ya, jadi bikin pindang. Nah, ini daun pisangnya tadi beli $15 ya guys ya. Kalau mau cari sendiri nggak bisa, harusnya beli guys. Nah, ini bumbu-bumbu udah aku siapin, sekarang mau aku blender ya guys ya. Nah, ya udah aku blender dulu ya guys ya. Nanti itu pindangnya dibelah jadi dua ya. Nah, ya udah guys ya, aku blender ini guys, bumbunya udah di blender ya, udah siap. Tuangkan irisan tomat ya guys ya, irisan tomat 1 biji tadi guys, daun jeruk sama serai keluas ya, tuangkan jadi satu. Diaduk-aduk sampai merata ya. Nanti kalau udah merata diaduk-aduk, dibungkusin ya sama daun pisang. Nah, tuangkan kemanginya guys, kemangi. Diaduk-aduk sampai merata ya.
Kalau udah merata dibungkus ya. Bungkusin. Nah, sekarang dibungkusin, guys. Ini tadi pindangnya udah aku kupasin ya. Aku belah-belah, aku buang itu durinya. Nah, sekarang mau dibungkus, guys ya. Cium. Nah, sekarang aku bungkusin ya, guys ya. Besar-besar ya, takutnya nanti daun pisangnya enggak cukup ya.
tinggal 2 bungkus. Satu bungkus guys. Agak keras. Sekarang mau disiping ya atau dikukus? Dipotongin atasnya guys. Jadi 6 bungkus ya. 6 bungkus. Nah ini guys sudah siap ya. Mau disetin 20 menit ya guys ya. 20 menit disetin 20 menit. Airnya sudah mendidih ya, tuangkan tadi yang tadi bungkus. Puluh menit ya guys ya. Tunggu sampai 20 menit. Fotonya sudah siap, guys. Nah, ini. Nah, ini siap. Dan jangan lupa subscribe, like and comment, share, ditonton sampai habis. Jangan di-skip ya. Terima kasih. Nah, ini pepesnya sudah siap dihidangkan ya guys ya. Pepesnya nanti sudah siap dihidangkan.